nggak bisa ini ya. Aduh, licin. Aduh, aduh, aduh. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi bersama Dulalang Buana Channel. Channel yang selalu memberikan informasi tentang dunia burung kicau manetawan. Oke, di video kali ini tuh kita ngelanjutin video yang sebelumnya ya, yang pas kita melihat sarang murai batu sama pengambilan glodok yang nggak isi ya. Rencananya kita mau pasang lagi, tapi lokasinya ini lokasinya di sini dekat sama yang ada glodoknya itu di bawah sana pinggir jalan. Nanti kita pasang glodok di sini. Ini glodoknya dari kayu ya, sama yang satunya dari apa, paralon. Oke, simak. Oke, bosku, bismillahirrahmanirrahim, kita masukin ke sini ya. Hati-hati, barangkali ada ular atau apa ya. Kita harus waspada dan hati-hati. Kita pasang glodoknya di mana ya, biar enaknya. Kayaknya sini juga bagus nih, bosku. Nah, gak masalah kalau kelihatan orang, gak masalah. Kita pasang aja. Oke ya bosku, kita mau pasang glodoknya ini di lokasi ini nih. Nah, ini ada akar apa ini? Di sini aja nih. Biar enak pas ininya ya, sebenarnya barangkali dia mau bersarang di sini ya, betul. Terus, soalnya kita pasangnya sarangnya di sana ya. Kita pasang satu di sini, nanti kita pasang lagi di sana ya. Mantap. Oke, kita tadi habis pasang lagi yang di sana ya. Kita pindah lokasi, kita pasang lagi di daerah sini ya. Kita cari tempat yang bagus, yang gak begitu rame ya. Tadi kita melihat murai batu di bawah sini tuh. Itu dalamnya jurang ini, bosku. Ternyata itu jurang ini. Gila. Kirain dataran dia, ternyata jurang ini, bosku. Iya, jurang. Jurang itu. Oke, kita pasang lagi yang di depan sini juga bisa. Maksudnya tuh deket-deket nggak masalah. Ini kita nanti pasang godoknya di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Ini kan dari sana ya tadi ya.
Kebun bambu biasanya di sini tuh banyak banget nih murainya. Soalnya setiap blok itu berpasangan murainya tuh deket-deket gitu loh. Satu pas, nggak cuma satu pasang doang. Makanya kita mau cari tempat atasannya juga bagus. Kalau di bambu ini takutnya ngambilnya susah. Soalnya di sana tadi dia pasang glodok. Ya, kita pasang sini aja. Oke, tadi kita pasang dulu di atasnya dulu ya. Tuh, kelihatan gak itu di kayu itu ya, pohon itu kita pasangnya hadapnya sana. Nanti barangkali dia mau, burungnya mau nyarang, alhamdulillah kan rezeki. Ini nggak tahu kenapa, kayaknya kemungkinan murai batunya lagi mengeram, sama halnya kayak yang tadi itu, yang video sebelumnya. Dan ambil cari-cari barang ada kah? Box listrik juga lumayan kan? Ini kayak, ini bawah tuh jurang nih teman-teman. Dalamnya. Ini aja kalau kita apa namanya lah, bambu kita lubangin bisa aja bersarang itu teman-teman. Cuma kita nggak bawa apa, parang. Udah agak gelap, kita mau ke bawah sana sekarang. Ini soalnya jalurnya licin, kita tadi dapat serai, ngerampok serai. Jalurnya agak licin ini. Kalau kita pakai rem depan terus bisa
pleset nih. Punya ini licin nih. Kalau pakai rem depan terus takutnya pleset jatuh. Harus hati-hati. Ini kayaknya rumah apa ini? Bekas apa? Soalnya kadang-kadang tuh murai itu mau setiap lubang-lubang gitu loh. Spion, kalau setiap tikungan di Taiwan sini tuh banyak spionnya, walaupun nggak di kota-kota, di masih di pelosok kayak sini ya dipasangin, yang penting ada tikungannya atau belokan. Ini biasanya kalau sore kayak gini di area ini banyak banget nih, tapi nggak ada hari ini pasti. Aduh, licin. Ya. Jangkrik. Soalnya kan satunya yang kiri megang HP, yang kanan kan kita pegang rem depan, jadinya kalau kita rem depan doang bisa pleset ya gini. Sendiri tapi lucu ini. Soalnya habis hujan kemarin ya. Ini nggak ada box listriknya. Kalau ada box listriknya kemudian ada sarang murai juga. Ini dah keluar dari hutan ya, sudah mulai keluar dari hutan. Enggak ada apa itu, tiang listrik atau box listrik. Kita ngecek lagi tadi, enggak ada nih. Area sini box listriknya kosong, jadinya enggak ada murainya nih. Ini udah masuk, ini udah mulai perkotaan. Mas, ini udah mulai agak ramai jalurnya. Kemungkinan sarangnya bisa jadi di kayak pohon pinang kering ya, teman-teman. Biasanya begitu. Murai tuh seneng banget kalau yang kering-kering, kata ya kayak lubang-lubang pinang kering lah. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah selalu mengikuti channel Dulalang Buana. Tadi kita habis ngepulang di hutan ini. Pasang glodok ini, temen aku udah datang itu. Pasang glodok murai dan hari ini mau pulang. Kalau udah sore, nanti minggu depan kita coba kesini lagi ya. Sebelumnya saya minta maaf karena udah beberapa hari nggak pernah upload ya. Ini karena sibuk kerja ini, temen aku udah datang itu. Oke, sampai jumpa di waktu. Hah? Bang halo. Halo. Hoji lah. Oh, oh, bye bye. Kata wajib kita tahu loh. Kita nali.